Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube otomotif.net. Ini saat ini kita berada di Balai Lelang JBA. Seperti biasa, ini berada di paling belakang ya. Cek unit untuk mobil dalam kategori derek alias gak hidup ya. Untuk yang Isuzu NKR tahun 2011 sudah sold out ya, sudah nggak ada. Dengan harga di angka kemarin 66 juta rupiah. Yang ada ini yang di samping kita nih, Panther masih ada nih. Ini yang Panther tahun 2019, X pemakaian bank. Terus ada beberapa unit yang baru masuk. Kalau Fortuner masih ada. Ini di sebelah sini. Untuk truk-truk masih ada sebagian, cuman kan sebagian ada yang sudah keluar harga, ada yang belum. Ya. Nih, yang nyelempit-nyelempit, Mas Bro. Itu yang Fortuner versi yang VNT ya. Tapi yang manual itu juga masih ada. Terus ada Sigra, ada D-Max versi yang single cabin, dan juga ada Cherry L300 tentunya masih ada. Cuman yang ini yang mau kita lihat kondisi yang tidak hidup semuanya ya. Bantu share, bantu subscribe, yuk kita cek semuanya. Barangkali nanti tertarik dan masih belum terjual, berarti Mas Bro masih ada kesempatan untuk ikut atau melihat dulu. Cek unit, tapi bagusnya saran saya cek unit dulu. Kalau mobil kondisi mati, setelah tahu estimasi perbaikan dan habisnya berapa, baru kalau mau ikutan ya silakan. Ya kembali ke Mas Bro lah. Terkadang datang ke sini ada yang mau dicincang, ada yang mau diambil dengan kondisi mati. Share, subscribe, tongkrongin di channel YouTube otomotif.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Saat ini kita berada di Balai Lelang JBA. Ini Mas Bro, kita di belakang ya. Ini cek-cek unit untuk mobil kondisi tidak hidup ya. Ini di belakang-belakang sini kebanyakan tuh untuk unitnya rata-rata tidak hidup, sampai ke sini, sampai ke arah situ. Ya. Dan artinya nggak hidup grade F, Mas Bro. Terkadang gini ya, nggak hidup untuk di sini nih, kadang-kadang unitnya itu masih layak, Mas Bro. Saya pernah dapat L300 kayak gitu dengan harga 45 juta tahunnya 2022. Emang nggak hidup sama sekali. Tapi ketika saya bawa keluar dari sini, saya pasang aki, langsung hidup dia, langsung. Dan saya kalau nggak salah perbaikan sama perawatan semua cuman habis nggak sampai di 3 juta. Nah kayak gitu. Jadi kalau Mas Bro beli mobil dalam kondisi tidak hidup, pertama harus teliti ya, diteliti ke semuanya Mas Bro ya, jeli kita ya. Terus ini yang di depan kita ini Isuzu Panther LM untuk tahunnya 2019, dan ini X pemakaian bank dan kondisi tidak hidup ya. Kita terbuka aja, kondisi tidak hidup, X pemakaian bank. Dan di belakang ini ada semacam apa, kayak brankas gitu nih, terkunci ya, itu kunci, ada kayak brankas gitu. Tapi ini bisa di apa, bisa dilepas ya, brankas bisa dilepas. Kemudian untuk di bagian tengah ini, bangku tengah, ini bangku tengah cukup ya, belakang ditutup kayak gini karena ada brankasnya kan. Cuman ini ada jaring, dan jaring ini bisa dibuka, ada bautnya nih. Nih, tinggal dibuka aja bautnya. Jadi akan kembali seperti semula. Ini bagian tengah dan bagian depan. Ini bagian depan ya, kayak gini. Namanya juga Isuzu Panther LM ya. Untuk tahunnya ini tahun 2019, cuman memang platnya BH ya. Cuman memang datang ke sini dalam kondisi tidak hidup. Ini tampang bagian depan kayak gini. Nah, kayak gini. Dan kali ini dilelang dengan harga di angka 115 juta rupiah nih, plat BH Isuzu Panther LM tahun 2019, 115 juta rupiah. Itu kalau Mas belum main pastinya dapat harga dasar ya. Kalau tidak terjual, tentu ada penambahan 1 PPN 1,1% plus ada penambahan admin 3 juta. Itu di setiap balai lelang seperti itu Mas Bro, ada penambahan. Lanjut kita ke arah sini.
cuaca nggak begitu panas, kita nggak usah pakai payung dulu. Terus ada Isuzu D-Max single cabin, cuman mesinnya udah nggak pada tempatnya ya, dan itu sudah dilelang juga. Coba kita cek harganya Isuzu D-Max nih, dengan harga di angka 25 juta rupiah, cuman mesinnya di belakang ya, Isuzu D-Max. Untuk tahunnya 2016, STNK nggak ada pastinya ya. Mesin di belakang Mas Bro nih kayak gini. Jadi Mas Bro wajib ya periksa lah mesinnya lagi ya. Interior kayak gini masih oke. Dan ini Mas Bro kalau transmisi bagus, saran saya belikan aja mesin PS yo. Ya toh, cuman bumper nggak ada sih. Tuh, bolong kerongkongan. Ganti aja sama mesin PS Mas Bro. Dipakai untuk narik apa lagi? Sawit lagi. Yang penting kan nomor rangka mesin ada di sini. Ini ada nomor rangkanya ada di sini. Nih, nomor mesinnya nih ada kelihatan di sebelah sini. Kalau nomor rangkanya tetap di rangkanya Mas Bro. Ntar. Terus abis itu di sebelahnya ada Sigra. Tadi saya ada lihat Daihatsu Sigra. Tapi unit yang mana ya? Atau yang ini kali ya? 45 juta Toyota Avanza ini. Ada tadi saya lihat Sigra yang sudah dilelang hari ini. Gak tahu unitnya sebelah mana. Ntar kita cek satu persatu Mas Bro. Jadi kita, oh ini kayaknya nih, 45 juta juga, tahun 2019, Daihatsu Sigra X, gridnya F. Ini harga 45 juta. Ini dia unitnya Mas Bro. Ini kelengkapan di bagian depan lengkap loh Mas Bro. Trondol. Trondol Mas Bro, tapi itulah PR-PR-nya. Yang unit tidak hidup tentunya ada plus minus. Ini tahun 2008 dulu pernah lelang 115, nggak terjual. Habis itu nggak keluar lagi, harga terbaru. Ini juga. Dan di belakang sini untuk R3 diesel sudah berangkat ya, nggak ada ya. Yang harga kemarin itu sempat 54 beberapa kali dan akhirnya terjual di angka 30 juta rupiah. Ya. Terjual di angka 30 juta. Ini banyak ya. Jadi karena tempatnya berserak, otomotif.net juga rada bingung di mana-mana tempat yang lain. Tubok baru masuk, tapi yang engkel 4 roda. Isuzu Panther yang tahun 2015 itu masih ada di sana, yang turbo yang LS ya. Tuh, masih ada. Nah, terus untuk Toyota Dyna yang ini saat ini tuh dilelang dengan harga 30 juta rupiah. Ya 30 itu berapa? Ntar aku cek ya. 20 juta rupiah. Nih Mas Bro. Nih 20 juta rupiah Toyota Dyna tahun 2010. Cuman minusnya nih mesinnya bukan punya Dyna lagi. Ini punya PS. Ya punya PS 100. Mbak memang wajib digusur kalau mau dikembalikan ori. Ini yang saya bilang Panther-nya masih ada di sebelah sini. Nah, kita lihat unit yang lain. Itu, nah, itu ada Canter lagi di sebelah sana. Kondisi nggak hidup juga dengan harga di angka 110, FE74 tahun 2011. Nih, nyelempet di sini Mas Lu, ini dia. 110 juta rupiah, ya. Kita cari yang kepala kuning lagi. Mana kepala kuning? Kuning banget ya. Terus ada Super Speed dengan harga di angka 160 juta rupiah. Ini di sebelah sini, tuh Super Speed tahun 2016 dengan harga di angka 160 juta rupiah. Tapi itu kondisinya gridnya D. Kalau D itu bisa dikatakan masih bisa hidup. Nih Super Speed nih, baknya masih cakep. Harga 160 Mas Bro. Ini. Dan untuk yang lain, coba kita cek ke sebelah mana lagi. Karena unit yang gak hidup ini lumayan banyak. Ini tahun 2011, ini pernah keluar harga di angka 160 juta lelang ya. Dam,
dan tidak terjual, akhirnya tidak keluar lagi harga terbarunya sampai saat ini. Ini Canter nih tahun 2011 ini. Terus lanjut lagi. Tadi ada yang mobil ini Den. Yang ini ya? 90 juta masih kan. Atau yang ini. Oh iya, ini. Iki lo bocah Mas Bro. 90 juta. Dan payung kita taruh sini aja dulu ya. Karena posisi hari juga lumayan panas. Nah, ini juga kayaknya sudah dilelang juga nih. Nih, ya. Terus ada lagi yang ini sebagian hidup ya, sebelah sini ini sebagian hidup. Nah, ini banyak yang lihat orang nih katanya nggak hidup. Ini hidup ini, yang Halo D ini yang VU. Dan ini sudah dilelang, harga juga sudah keluar. Terus itu yang merah di sana itu juga dilelang dan kondisi juga tidak hidup, itu harganya masih di angka 120 juta rupiah. Terus kita ke arah sini. Ini ada BRV, ada Terios. Dan coba kita nyelempet ke belakang sana Mas Bro. Karena mobilnya kayak gini ya, mencil-mencil kayak gini. Di belakang sana ada beberapa unit itu yang coba kita lewat sini. Nah, lewat sini sebagian sudah keluar harga, sebagian belum. X-Trail itu juga sudah lelang. Tuh kita cek. Dengan harga di angka 50 juta rupiah tahun 2008 versi Matic yang 2000cc. Ini 50 juta rupiah. Dan itu juga kemarin sempat lelang. Itu L300 dengan harga 60 juta rupiah di tahun 2018. Kayaknya masih ada di sini, bisa jadi dia batal lelang atau bisa jadi belum terjual. Pajero Sport warna putih, plat BK. Ini kemarin sempat lelang nih ya untuk unit ini, tapi nggak tahu sampai saat ini masih di sini. Ya oke Mas Bro, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.